Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel. First of all, aku nak ucapkan selamat menyambut bulan puasa ataupun bulan Ramadan kepada semua Muslim yang menyambut, dan semoga kita dapat hari ini, bulan puasa ni, dengan penuh keberkatan. And then, pasal kita tahu COVID lagi, mungkin ini cuma ujian daripada Allah. Kita ada COVID masa bulan puasa. So kita sebagai hamba ni, kita just life must go on kan. So kita just redor je lah, and then kita buat apa yang perlu. Video kali ni aku nak share dengan korang barang yang aku beli kat Shopee. By the way, every video yang aku buat berdasarkan produk, any product, aku memang tak dibayar tau. Aku memang honest review. So korang jangan salah anggap korang ingat aku dibayar. Ya, aku ni siapa? Aku tak ada. Aku kan famous mana pun diorang nak bayar aku untuk review barang-barang diorang. Tak ada, tak ada. Memang honest review. Kalau benda tu elok, aku cakap elok. Benda tu tak elok, memang aku cakap tak elok. So, korang jangan salah sangka. Hari aku tak nak cakap banyak, kita terus unboxing. Okay, let's get started. Okay, first parcel yang aku dapat ni. Okay, video kali ni aku beli barang semua kat Shopee. Dan untuk kali ni punya video, semua pasal cleaning hack. Itu first parcel yang sampai, aku beli ni. Yang ni untuk clog, sinky clog yang dekat bawah sinky tu. And then ni untuk kilatkan alat-alat perkakas dapur. Ni second. Ni second parcel. Dapat teka tak? Macam ni dapat teka tak? Okay. Ini adalah octopus leg. Okay. Stand for kamera. Beli ni sebab aku punya stand dah patah sebelah kaki dia. So aku beli yang baru. So ni lah dia. Dia ada tiga kaki. And dia boleh bengkak-bengkuk kan. So senang lah kalau kau nak bagi dia letak dekat mana-mana. Nak apa? Nak sangkut ke kan? Tak jatuh. Tu dia ada bracket. Okay. Second. Ni yang paling besar. So let's see what's inside. Ni. Dia untuk sinki tersumbat. Kau just letak stick ni satu dekat dalam sinki. And then semua sampah-sampah dalam sinki tu boleh hilang. Tak tahulah. Ni untuk kilatkan periuk. Aku tak tahu sejauh mana benda ni berkesan ke tidak. Aku pun baru nak cuba nanti. Okay, dia ada dua colour. Satu hitam, satu brown. Aku pilih dua-dua je. Aku nak tengok mana efektif ke. Tak ada beza ke. Kita just tengok je. Ni. Untuk telinga. Tak lah. Ini untuk sepit baju. Bukan. Sebab ruang untuk sidai baju is limited, okay? So, kita orang ada sidai dekat koridor and then pakai benda ni. Semua buat kot. Ha, yang ni. Untuk washing machine. Trap semua dirty-dirty yang dalam washing machine tu. Yang dia akan simpan dalam ni. So, kalau korang nak cuci, just buang macam tu kot ikut tepi ni. Macam tu. Tapi ini memang letak dalam washing machine lah. Ini untuk cuci tepi-tepi sinki. Atas dapur. Tingkap. Macam ni kau selitkan dia. Lepas tu gosok. Okay, yang ni aku tengok dekat video TikTok tau. Tisu dia boleh gelap and then kita basuh balik and then boleh pakai balik. Nak tengok video aku try barang-barang ni, korang komen kat bawah. Okay, okay aku beli ni untuk bilik air juga. Ni untuk, tapi aku rasa macam merepek je barang-barang aku beli. Ada idea tak ni apa benda? Ada idea tak? Okay, ni untuk cuci kaki. Kau tampal dekat tals rumah kau, kemudian kau gosok kaki kau. Sebab kadang-kadang kaki kan kita macam susah nak basuh kan kat bawah kan. Ha, ini kau lekat and then kau gosok. Gosok ke tepi, boleh kot. Okay, ni satu. Aku expect benda ni boleh lekat kat dinding biasa. Tapi ni boleh lekat kat tiles je. Nampak ni. Ni untuk apa? Letak hair dryer. And then, selitkan wire dia kat sini. Nampak? So, tersusun lah sikit. Barang kau tak adalah bersepah kan. Yang ni yang most awaited item. Yang ni aku rasa sangat-sangat berguna. Korang boleh letak dekat bilik korang ataupun dapur lah. Kalau ikutkan apa video dia, dia dekat letak kat dapur tau. Dekat kabinet kabinet dapur kau tu kan macam ada ruang. Ini kau letak selit kan. Dia akan selit macam ni tau. Masuk. Then bawah ni korang boleh letak tisu. Tisu bulat tu. Aku tak ada lah nak contoh. So boleh tak tisu, foil boleh.
So aku rasa benda ni sangat convenient. Ni atas ni boleh letak bawang ke kan. Benda-benda korang punya barang-barang masakan lah. Apa tu? Yang kecil-kecil tu. Black paper, white paper. Letak apa-apa boleh. Aku rasa benda ni sangat berguna. Tapi ni aku letak kat bilik aku. Sebab banyak barang. Kalau korang nak tengok barang-barang ni, aku pergunakan kat mana, untuk apa, korang komen kat bawah. Aku buat video khas untuk korang. Okay. So itu je. Barang-barang tadi aku akan link dekat bawah semua item. And korang boleh klik untuk check it out. Mostly barang-barang yang aku beli ni memang untuk spring cleaning. Spring cleaning ke? Tak adalah. Untuk cucian. Ha. Daripada cucian baju, cucian dapur, cucian bilik. Bukan, dekor bilik. By the way, korang jangan lupa subscribe. And tekan butang loceng kat sebelah dia untuk notify every time aku post video baru. Like, comment and share. Macam biasa korang orang, share dengan saudara korang, share dengan pakcik-pakcik, nenek, atuk, korang semua. And jangan lupa komen ke bawah apa yang paling korang, item mana yang korang paling rasa berbala untuk kita beli. Ha, satu lagi untuk yang minggu lepas yang aku cakap pasal camcorder kereta tu. Ha, dia memang pasang dekat cermin kereta. And dia memang macam black box. Dia record apa yang berlaku, apa yang berlaku kat depan kereta dia. And USB tu actually dia memang kegunaan untuk dia. Dia kita kena beli satu USB yang boleh connectkan dekat camcorder and connectkan dekat USB tu, pen drive tu. And dia akan transfer all the data from camcorder tu lah. So yeah, itu je video kali ni. Hope you enjoy, you guys enjoy video kali ni. And aku sangat-sangat harap korang keep on watching video aku. And teruskan komen dekat bawah apa yang perlu aku perbaiki, apa yang aku kurang kat mana, and suggest anything untuk aku perbaiki diri. And yeah, bye. See you guys in the next video. Bye. By the way, aku ingatkan bye.